Persija Jakarta versus Bali United menanti aksi Osvaldo Hai, ek Aji Kusuma. Laga panas atau laga derby pekan ke-18 BRI Liga 1 antara Persija Jakarta versus Bali United akan berlangsung pada hari ini, tepatnya tanggal 15 Januari 2023, di mana dalam laga ini kedua tim langsung bisa turun dengan skuad terbaiknya. Bagi tim tamu Bali United, mereka akan kedatangan dua pemain timnas Indonesia iaitu Nadio Argawinata beserta Ilyas Pasojevic. Sedangkan Persija Jakarta bisa langsung menurunkan dua pemain baru mereka yaitu Aji Kusuma yang baru didatangkan oleh Macan Kemayoran dari Persiba Balikpapan. Aji Kusuma bisa menjadi opsi lini depan Macan Kemayoran di laga ini. Kemudian ada pemain Macan Kemayoran yang sudah lama menepi akibat cedera yaitu Osvaldo Hai. Osvaldo Hai sendiri tidak pernah bermain di putaran pertama Liga 1 musim ini. Sehingga kemungkinan besar Osvaldo Hai akan mendapatkan menit bermainnya di musim ini untuk pertama kalinya saat menghadapi Bali United ini. Sedangkan bagi Aji Kusuma, jadinya besar kemungkinan akan menjadi opsi di babak kedua apabila Macan Kemayoran masih buntu pada pertengahan babak kedua nantinya. Mengingat Persija Jakarta gagal meraih poin penuh dalam laga terakhir mereka menghadapi Persib Bandung di laga tunda pekan ke-12. Kala itu, Macan Kemayoran mengandalkan Michel Kemencik beserta Wahyu Ginanjar di lini depan. Namun, dua pemain tersebut gagal menembus pertahanan Persib Bandung. Laga antara Persija Jakarta versus Bali United sendiri diprediksi akan berjalan sengit. Mengingat kedua tim saat ini berada di papan atas klasemen. Persija berada di urutan kelima klasemen sementara dengan nilai 32 poin dan selisih 5 poin dari puncak klasemen. Sedangkan Bali United berada di urutan ketiga klasemen dengan nilai 33 poin dan selisih 4 poin dari pemuncak klasemen.